Nah, pada saat kita ingin mencari sebuah template yang kita inginkan, ternyata di sini muncul keterangan tidak dapat dimuat ya. Ketuk untuk mencoba lagi. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi masalah ini? Kalian bisa simak aja video ini sampai selesai. Oke, selamat datang kembali di channel Jendela 98 ya. Oke, di sini kita langsung saja lanjut ke cara untuk mengatasi masalah seperti di awal tadi. Nah, oke, untuk yang pertama di sini kalian bisa pastikan kalian sudah mengupdate untuk versi capcut yang kalian gunakan. Sampai di sini tidak ada lagi keterangan update ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalian bisa hapus dulu untuk cache maupun datanya. Nah, saya sarankan cache-nya aja lah ya. Nah, kayak ini. Nah, kalau sudah seperti ini kalian tinggal masuk ke bagian pengaturan HP kalian. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa pilih saja yang koneksi lainnya ini. Pilih aja yang DNS pribadi. Kalian klik. Nah, apabila di sini kalian itu menggunakan sebuah penyedia DNS pribadi ya, seperti DNS untuk memblokir iklan dan sebagainya, di sini kalian bisa nonaktifkan saja ya. Karena sumber masalahnya itu dari sini ya, teman-teman. Jika sudah kalian nonaktifkan, kalian bisa restart ulang untuk HP kalian. Lalu setelah itu barulah kalian bisa membuka aplikasi capcut seperti biasa. Nah, dan di sini untuk pencarian templatenya udah muncul ya. Nah, di sini udah berfungsi dengan baik untuk pencarian template ini. Oke, jadi kalian bisa coba aja untuk cara ini, semoga bisa berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe.